aspek SKPM yang kedua iaitu penggunaan bahan. Aktiviti yang saya buat adalah melibatkan guru dan juga murid. Guru tu untuk budak dapat konsep pecahan daripada lipatan kertas tu dan dilorek, maknanya diminta murid untuk mengenal pasti pecahan bagi bahagian yang berlorek daripada seluruh rajah. Dan di situ juga murid diajar bagaimana untuk menulis pecahan dalam bentuk nombor dan juga perkataan yang tepat. Okey, baik. Cikgu pegang sekeping kertas. Okey. Kertas ni cikgu akan lipat kepada beberapa bahagian. Okey, awak lihat. Okey. Okey. Tadi kita dah lihat kertas ini sekeping, betul? Okey, baik. Sekarang cikgu akan buka kertas ini. Ada berapa bahagian yang awak nampak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ada lapan bahagian. Kerana pecahan, kalau pembahagian tidak sama besar, itu tidak dinamakan pecahan. Okey, baik. Ada lapan bahagian sama besar. Okey, baik. Cikgu akan lorekkan. Okey, baik kelas. Cuba lihat berapa bahagian yang cikgu lorekkan. Satu bahagian. Asalnya tadi ada berapa bahagian? Asalnya ada lapan bahagian yang sama besar. Sekarang cikgu dah lorekkan satu bahagian. Betul? Jadi, satu bahagian daripada lapan bahagian yang sama besar juga adalah sebahagian daripada keseluruhan. Baik. Kalau dalam bentuk pecahan, Raimi, apa jawapannya? 1/8, cikgu. Okey, baguslah. Tepuk tangan. Jadi, satu bahagian belorek daripada 8 bahagian yang sama besar dalam pecahan adalah 1/8. Baik. Jadi, cara nak menulis 1/8 adalah seperti ini. Cara menulisnya dalam bentuk nombor dan perkataan. Nak tulis 1/8, 1 tulis di atas. Ini garisan per dan 8 kita tulis di bawah. Perkataan dia 1/8. Jadi kalau semasa menulis nama pecahan dalam perkataan, pastikan awak menulis ejaannya dengan betul. Seterusnya, selepas diberi pendedahan dengan penggunaan lipatan kertas tersebut, saya memberikan kad imbasan pada murid-murid di mana pecahan itu mengandungi bahagian belorek, dan mereka diminta bekerjasama dalam kumpulan untuk mendapatkan jawapan menulis pecahan dalam bentuk nombor dan juga perkataan. Okey, setiap kumpulan cikgu nak minta seorang wakil untuk tampil ke hadapan. Cikgu nak edarkan. Okey, setiap kumpulan, seorang wakil daripada setiap kumpulan. Okey, tak apa. Datang ke hadapan untuk ambil kad. Okey, baik. Okey, kumpulan A. Okey, baik. Sekarang cikgu nak awak bincang dalam kumpulan pecahan apa yang awak dapat. Kemudian, tuliskan pecahan tersebut pada ruangan yang ada. Okey, cikgu pinjam sekejap. Okey, pada ruangan yang ada ni, awak tuliskan dalam bentuk nombor di sini dan dalam perkataan di sini. Boleh? Okey, sekarang bincang dalam kumpulan dengan rakan awak untuk menentukan pecahan yang betul. Okey, tulis. Tulis besar-besar sikit. Okey. Tulis besar-besar. Okey, baik. Bincang dengan kawan untuk menuliskan pecahan yang betul. Okey. Ejakan. Bagus. Kerjasama dalam kumpulan bagus. Ada seorang yang tolong tulis nombor, ada seorang yang tulis perkataan. Okey, bagus. Okey, betul. 1/8. Okey, baik. Sekarang cikgu nak
Setiap kumpulan pilih seorang wakil untuk tampil ke hadapan, bawa sekali kad tersebut nak bentang di hadapan kelas. Pilih siapa-siapa. Siapa-siapa. Okey? Okey, kumpulan ni. Tak kisah siapa. Siapa-siapa saja. Datang ke depan seorang. Bawa ke dua-dua kad. Okey, bagus. Kumpulan ni cepat. Bagus. Okey, baik. Okey, Eliana. Daripada kumpulan A. Okey, baik. Ini pecahan yang diperoleh oleh kumpulan A. Baik. Sekarang, Eliana cuba sebutkan pecahan yang kumpulan awak dapat pada kelas. 4/5. Okey, baik. Ini pecahan yang pertama. 5 bahagian berlorek 4. Jadi, pecahannya 4/5. Okey, bagus. Betul. Okey. Yang kedua? 3/5. Okey, baik. Sekarang kita lihat. Ada 5 bahagian. Bahagian yang berlorek adalah 3. Jadi, pecahannya 3/5. Betul atau salah, kelas? Betul. Bagus. Tepuk tangan untuk kumpulan. Okey, baik. Okey. Kita kumpulan seterusnya. Secara sukarela. Kumpulan mana-mana boleh. Okey, bagus. Okey, baik. Ini adalah rajah pecahan yang diperoleh oleh kumpulan kumpulan B. Okey, Syazril, cuba beritahu rakan-rakan yang lain pecahan apakah yang kumpulan awak dapat? 2/8. Okey, baik. Rajah pertama yang didapati oleh kumpulan B adalah 2/8. Ada 8 bahagian yang sama besar. Dilorekkan 2 bahagian. Jadi, pecahannya adalah 2/8. Okey, bagus. Okey, yang kedua? 4/8. Okey, Syazir cakap ini adalah 4/8. Betul atau salah? Awak pasti? Bagus. Ada 8 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahagian yang berlorek adalah 4 bahagian. Jadi, pecahannya 4/8. Okey, bagus. Tepuk tangan awak. Bagus. Maknanya awak dah melaksanakan tugas yang cikgu berikan untuk berbincang dan menulis jawapan yang betul. Bagus. Baik. Sekarang, cikgu akan edarkan lembaran kerja untuk awak buat. Okey, baik. Okey. Okey. Tunggu arahan seterusnya. Jangan buat apa-apa dulu. Tunggu arahan daripada cikgu. Okey. Baik. Okey. Semua dah dapat kertas? Ya. Sekarang, lihat arahan. Arahan dia, lorekkan rajah berdasarkan pecahan yang diberikan. Ada beberapa soalan di sini. Di bawah setiap rajah yang kosong itu ada pecahan. Betul? Contoh macam nombor 1, pecahannya yang diminta awak lorekkan adalah 2/3. Jadi, awak lorekkan 2 bahagian. Tapi ingatlah, bila nak melorek, pastikan awak lorek bahagian yang betul. Jangan melebihi ruangan yang diberikan. Faham? Dan kalau nak lorek pun, lorek sampai penuh. Okay, sekarang, tuliskan nama dan tarikh. Kemudian, awak bolehlah menjawab soalan yang diberikan. Okey, baik. Tetapkan. Okey. Boleh. Boleh pakai pensel warna, boleh. Kalau siapa yang ada pensel warna, boleh gunakan pensel warna. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu akan pungut lembaran kerja. Ini adalah hasil
kerja yang dibuat oleh hari ini. Dia panggil ini yang paling kemas. Bagus. Tepuk tangan untuk hari ini. Bagus. Cantik. Okey, baik. Okey, kelas. Dalam kelas ada berapa orang ketua kelas? Ada? Dalam kelas hanya ada seorang sahaja ketua kelas, betul? Betul. Sesuai atau tidak, wajar atau tidak ketua kelas lebih daripada seorang? Tak. Sesuai atau tak sesuai? Tak. Wajar atau tak wajar? Tak. Tak wajar. Kenapa tak wajar, Mariam? Cuba Mariam. Susah nak dikawal kerana ketua kelas ramai, cikgu. Okey, bagus. Mariam kata kalau ketua kelas lebih pada seorang, tak wajar. Bila dah ramai, jadi susah nak kawal kelas. Betul. Kenapa? Sebab ketua ramai, murid-murid tak tahu nak ikut cakap ketua yang mana satu. Betul? Jadi wajarlah ketua hanya seorang dan pengikutnya ramai. Jadi apa yang kita belajar hari ini adalah pecahan wajar. Di mana pengangka ataupun nombor di atas lebih kecil daripada nombor yang di bawah apanya bot. Semasa membuat rumusan pelajaran, saya menanyakan muda tentang ketua kelas. Sebab setiap kelas sebenarnya ada seorang saja ketua. Dan di sini saya nak menyampaikan konsep wajar. Maknanya seorang ketua didukung oleh ramai pengikut. Dan soalan ini sebenarnya memang di luar daripada, tidak ada di dalam ni, cuma sebagai pendedahan kepada murid-murid.